keluarkan, Bu saya ngerem nggak ngomong jenengan kok cek lekoh yang ngomong telek Wis gak apa-apa Jadi kadang-kadang burite ayam itu kadang-kadang mengeluarkan telur kadang-kadang mengeluarkan telek Kalau nanti jenengan pulang habis itu ditanyai Bu, tadi pengajian dapat apa? Tadi, Neng Umi nyanyi sama guyonan bareng-bareng. Berarti, jenengan dapat telek, <tuk> tapi kok ternyata jenengan ketika pulang habis itu bisa menjawab, 'Tadi pengajian dapat apa?' Tadi yang pertama, Neng Umi mengatakan bahwa bersyukur itu caranya harus bisa memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Berarti, dapat telur kiro kiro jenengan oleh telur nopo telek deh <gih> moga moga semuanya dapat telur masih ono telek titik <gih> jadi nyun sewu mbak nopo nopo nanti ngajinya nyantai mawon deh siap di sini biasanya kalau pengajian selesai jam berapa bu? Oh jam 3 jam 3 bu siap sampai jam 3 di sini ada gak mau balik mau yang ceramahnya sampai 5 jam oh ada siapa bu suami ngumi loh <Sess> Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan <Sess> Allahumma sholli ala Muhammad. <Sess> Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah, di nggak noga ono sing amin belas. Jadi kita sekarang berada di tahun 2023. Nyun Sewu, diakui atau tidak, kita sekarang berada di keadaan yang mana orang-orang itu mewajarkan sesuatu yang seharusnya tidak wajar, tapi tidak wajarkan sehar sesuatu yang seharusnya sudah wajar. Faham dan? Mbak dan? Oh, faham ya? Pie, pie, pie. Faham? Faham? Jadi orang-orang, masyarakat, lingkungan kita kadang-kadang itu mewajarkan hal-hal yang sebenarnya niku tidak wajar, tapi mengasingkan sesuatu yang sebenarnya niku yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. nyon sewu, kalau ada orang yang setiap harinya tidak sholat, yang setiap harinya niki meninggalkan sholat wajar. Tapi kalau orang yang setiap hari sholat jamaah diasingkan, jenengan pernah melihat kondisi yang seperti itu bu? Pernah? Bu jenengan nih. Halo, bu, Ketika di era digital yang semua orang pegang HP, ketika ada orang yang biasanya pegang tas B, Rono Rening gowot tas B, dekir sulastri, sulastri 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 sunari 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 pokok pokoknya KB jenengi rondo di apa no? Jadi ketika semuanya pegang HP, kalau ada yang pegang HP, Asb maka diasingkan dan dianggap aneh. Ayo, Genap pembatan Ketika semuanya sibuk bekerja, lalu kok wanten orang Desa pun ini. Wijaya Kusuma, Daya Kusuma, kok ada orang yang ternyata sibuk jamaah di masjid? sibuk jamaah terus lima waktu maka terlihat asing dan terasa aneh gimana pembatan? keadaannya sudah seperti itu maka diperlukanlah orang-orang yang peduli atas agamanya kulon jenengan ngatan gak bu? Ge? apalagi orang jujur niku bohong, di... bohong itu saudaranya khianat Kianat itu dolore munafik. Jangan kalau tahu ada lagu bila engkau dipercaya lain di bibir lain di hati dan bila engkau berjanji selalu selalu engkau ing. Karipabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya, itumu... itu mu, itu, itu monafik namanya Allahumma <laughs> Muhammad. Maka jenengan harus bersyukur bu kalau ada pejabat-pejabat yang peduli kepada keagamaan, kepada spiritual kulon jenengan. Ngotan, setelah ini, niku tadi saya dengar setelah ini ternyata ada istighosah rutin, ya bu, nge? Jenengan janji harus ikut terus, ya bu, mas, insya Allah. Insya Allah Bu Nyun Sewu Insya Allahnya santri itu biasanya 99% iya 1% enggak Nek Insya Allahnya ibu-ibu yang sering mikirin utang Biasanya 99% Loh Maka istighosa-istighosa yang selanjutnya Jangan janji ikut nge bu nge ikut yuk ya, nopo carane gimana caranya diusahakan harus ikut ngatan ya bu semangat jangan semangat saya lihat parkirannya sampai sana tadi ya Allah wong wong kece semangat teh apa delok sopo delok cak ayu kulo ayu kece bian bu kecili Hah? Allahumma salli ala Muhammad. Hatinya, Bu, ketika berkumpul, hatinya ini yakin, Bu. Jenengan yakin bahwa perkumpulan orang di majelis taklim itu memudahkan doa kulon jenengan terkabul tengene Allah. Dadi pas wayahe istighosa, itu sebenarnya jenengan fokus istighosa, Bu. Jangan lihat ning Umi sing lagi liwat, Bu. Pas kulon liwat, ayo e, ayo ayo ayo, ayo. Are sek cilik, saya cilik. Fokus istighosa Nanti kalau jenengan bersama-sama niki istighosa Yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah oh, Saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai kehilangan keyakinan pada doa Jenengan kalau semerap ada semboyan yang mengatakan ngeten Sing penting yakin Ngetan, ya bu Pernah ada cerita orang itu lumpuh Niki kisah nyata Orang itu lumpuh kakinya Kakinya lumpuh, tapi dia tetap punya keyakinan, dia punya cita-cita. Cita-citanya cita apa? Dia ingin menikah. Halo. Cita-citanya apa, Bu? Menikah. Padahal kakinya lumpuh. Ketika ditanyai, cita-citamu apa? Aku ingin menikah. Eh? wong lumpuh kok pengen kawin Yo gak iso, sopo sing gelem, siapa yang mau tapi ternyata apa, dia punya keyakinan dia berdoa, yakin ya Allah, saya yakin sama jenengan ya Allah, saya yakin saya pasti mendapatkan takdir menikah saya punya cita-cita menikah ya Allah saya yakin seperti itu jangan sampai engkau hancurkan keyakinan saya akhirnya apa bu ada perempuan cuantik surabaya ki oh, oh, oke jadi gini kalau orang boges yang enggak tahu ya jadi kalau oh, bahasa indonesia cantik banget di Surabaya itu jadi cuantik gitu. Kalau ganteng banget jadi guanteng. <guluh> kalau kecil banget jadi cuili. Ya pokok guyu. Kan emang kalau di YouTube lihat saya itu kayak besar gitu ya bu. Ya. Oh gendut. Oh gede dur. Lihat di sini. Ya, Kak Papa. Jadi ada orang niku cuan tik 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 luar biasa uayu uh, banget, ayu banget. Dia cantik sekali. Dia apa bu? Ternyata dia ini jatuh cinta sama orang yang lumpuh kakinya. hmm. hmm. Allah yang sudah menggerakkan hati si perempuan. Akhirnya apa bu Nyuan Sewu? Si perempuan ini bersedia menikah dengan laki-laki yang lumpuh kakinya. Dia bersedia merawat. Lalu akhirnya apa? Setelah satu tahun kemudian dua orang ini punya anak. Dia punya anak. Loh kok iso duwe anak? Kan sing lumpuh kakinya. Lah <silence> Ono nenda. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan pernah kehilangan keyakinan pada do. Ah, hatinya nyun sewu ketika pengajian kayak gini ya Allah. Saya niatkan ya Allah pagi ini berkumpul dengan orang-orang banyak agar doa saya cepat engkau kabulkan. Wayai kayak gini, wayai kayak gini, wayai kados ngeten, wayai kaya. Momentum seperti ini, ngono bu. Momentum seperti ini manfaatkan sebaik mungkin sedoyo ya, semua hajat-hajat keluarkan. Ya Allah, kalau pengen soge, Ya Allah, anak saya nakal. Ya Allah, bajaku londa Gak apa-apa bu, tokno semuanya. Tokno itu apa? Keluarkan semuanya. Tapi jangan keras-keras bu. Wayahin ndonga bareng-bareng. Ya Allah, bojokulah. Jadi jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Hatinya, hati, nekudukan, telanggo, negusti. Allah kumantil ati lan fikiran merasa ing badan si, si, mas eh pas solawatan ye oh jek arek ta He cili bu jenengan tapi luar biasa harus bangga bu harus bangga bahwa apa? Yang nyon sewu, tinggali tingali yang mendominasi sebelah sana iki arek cuwilik-cilik. Tepuk tangan. Nek lo beda to ya? Burit. Oh, burit ayam. Jadi anggap saja mulut saya ini burit ayam. Burit ayam emang burit Ya wis lah. Burit ayam itu mengeluarkan berbagai macam. Kadang-kadang mengeluarkan telur, kadang-kadang mengeluarkan. Bu, saya ngerem nggak ngomong jenengan kok cek lekoh yang ngomong telek. Gak apa -apa. Jadi, kadang-kadang burite ayam itu kadang-kadang mengeluarkan telur, kadang-kadang mengeluarkan telek. Kalau nanti jenengan pulang, habis itu ditanyai, "Bu, tadi pengajian dapat apa?" Tadi Neng Umi nyanyi sama guyonan bareng-bareng, berarti jenengan dapat telek. Tapi kok ternyata jenengan ketika pulang habis itu bisa menjawab tadi pengajian dapat apa? Tadi yang pertama Ning Umi mengatakan bahwa bersyukur itu caranya harus bisa memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Berarti dapat telur. Kiro-kiro jenengan oleh telur nopo telek. Gih, moga moga semuanya dapat telur. Masih ono telur etti. <guluh> Jadi nyun sewu mbak nanti ngajinya nyantai mawon deh <sat> Siap. Di sini biasanya kalau pengajian selesai jam berapa bu? Oh, jam tiga. Jam tiga bu. Siap sampai jam 3? Yeah. Di sini ada nggak mau balik Mubali yang ceramahnya sampai 5 jam? Oh, ada. Siapa, Bu? Sone umi loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah, ditunggak noga ono sing amin belas. Jadi kita sekarang berada di tahun 2020. Tiga, Nyun Sewu, diakui atau tidak, kita sekarang berada di keadaan yang mana orang-orang itu mewajarkan sesuatu yang seharusnya tidak wajar, tapi tidak wajarkan sehar sesuatu yang seharusnya sudah wajar. Faham apa Mbak Tan? Mbak Tan. Oh, faham ya? Piye, piye, piye. Faham? Faham? Piye? Mbak. Jadi orang-orang, masyarakat, lingkungan kita kadang-kadang itu mewajarkan hal-hal yang sebenarnya niku tidak wajar tapi mengasingkan sesuatu yang sebenarnya niku yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Nyun sewu, kalau ada orang yang setiap harinya tidak sholat, yang setiap harinya niki meninggalkan sholat, wajar. Tapi kalau orang yang setiap hari sholat jamaah diasingkan, jenengan pernah melihat kondisi yang seperti itu, Bu. Pernah ngotot, jenengan nih. Halo. Bu? Ketika di era digital, yang semua orang pegang HP. Ketika ada orang yang biasanya pegang tas B Rondoreneng gowot tas B dekir Sulastri, 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 sulastri Sunari, 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 sunari pokoknya kabeh jandengnya rondo diapal no Jadi ketika semuanya pegang HP, kalau ada yang pegang HP Tas B maka diasingkan dan dianggap aneh Ayo, gimana pembatan? Ketika semuanya sibuk bekerja, lalu kok wonten orang desa pun ini? Wijaya Kusuma, Daya Kusuma. Kok ada orang yang ternyata sibuk jamaah di masjid, sibuk jamaah terus lima waktu, maka terlihat asing dan terasa aneh. Gena apa Keadaannya sudah seperti itu, maka diperlukanlah orang-orang yang peduli atas agamanya. Kulon Jenengan, ngoton kayak nge, Bu Ge, apalagi orang jujur nih susah. Bohong, di... bohong itu saudaranya kianat. Kianat itu dolore munafik. Jenengan kalau tahu ada lagu, bila engkau diper caya lain di bibir lain di hati dan bila engkau ber janji selalu selalu engkau ing Karipabila kau dipercaya Lalu kau mengkhianatinya Lalu kau mengkhianatinya Itu 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 munafik namanya, itumu... nafik namanya. Itumu... Nafik namanya. <laughs> <l> Allahumma Mas ala Muhammad. Maka jenengan harus bersyukur bu kalau ada pejabat-pejabat yang peduli kepada keagamaan, kepada spiritual kulon jenengan. Ngotan, setelah ini, niku tadi saya dengar setelah ini ternyata ada istighosah rutin, ya bu, Jenengan janji harus ikut terus, ya bu, Gajan. mas, insya Allah. Insya Allah Bu Nyun Sewu Insya Allahnya santri itu biasanya 99 persen iya satu persen enggak Nek Insya Allahnya ibu-ibu yang sering mikirin utang biasanya 99 persen loh maka istighosa istighosa yang selanjutnya jenengan janji ikut nge, Bu, Bu? ikut ya no, apa caranya gimana caranya diusahakan harus ikut Ngetan, ya bu semangat jangan semangat saya lihat parkirannya sampai sana tadi ya Allah wong wong kicik semangat apa yang delok sopo delok cak ayu kulo ayu kicik bian bu kecil Allahumma salli ala Muhammad. Hatinya, Bu, ketika berkumpul, hatinya ini yakin, Bu. Jenengan yakin bahwa perkumpulan orang di majelis taklim itu memudahkan doa kulon jenengan terkabul tengene Allah. Dadi pas wayai istighosa, itu sebenarnya jenengan fokus istighosa, Bu. Jangan lihat ning Umi sing lagi liwat, Bu. Pas kula liwat, ayo ayo ayo, ayo. Are, saya cili cilik, saya cilik. Fokus istighosa, nanti kalau jenengan bersama-sama niki istighosa, yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai kehilangan keyakinan pada doa. Jenengan kalau semerap ada semboyan yang mengatakan ngeten, sing penting yakin. Ngoten nggih, Bu. Pernah ada cerita orang itu lumpuh, niki kisah nyata. Orang itu lumpuh kakinya. Kakinya lumpuh, tapi dia tetap punya keyakinan, dia punya cita-cita. Cita-citanya cita apa? Dia ingin menikah. Halo. Cita-citanya apa, Bu? Menikah. Padahal kakinya lumpuh. Ketika ditanyai, cita-citamu apa? Aku ingin menikah. Eh? wong lumpuh kok pengen kawin Yo gak iso, sopo sing gelem, siapa yang mau tapi ternyata apa, dia punya keyakinan dia berdoa, yakin ya Allah, saya yakin sama jenengan ya Allah, saya yakin saya pasti mendapatkan takdir menikah saya punya cita-cita menikah ya Allah saya yakin seperti itu. Jangan sampai engkau hancurkan keyakinan saya. Akhirnya, apa, Bu? Ada perempuan cuantik. Wahyu, yu, yu, yu. surabaya, ki. Wahyu, oke. Jadi gini, kalau orang Boges yang nggak tahu ya. Jadi, kalau oh, bahasa Indonesia cantik banget di Surabaya itu jadi. Uu cuantik gitu. Kalau ganteng banget jadi guanteng. Kalau kecil banget jadi cuwili. Ya lah pokok guyu. Jangan kan, emang kalau di YouTube lihat saya itu kayak besar gitu ya bu. Oh gendut, oh gede dur. Lihat di sini ya gak papa jadi ada orang niku tik 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 luar biasa Wahyu uh, banget ayu banget dia cantik sekali dia apa bu ternyata dia ini jatuh cinta sama orang yang lumpuh kakinya hmm, hmm, hmm. Allah yang sudah menggerakkan hati si perempuan akhirnya apa bu nyuan sewu Si perempuan ini bersedia menikah dengan laki-laki yang lumpuh kakinya. Dia bersedia merawat. Lalu akhirnya apa? Setelah satu tahun kemudian, dua orang ini punya anak. Dia punya anak. Loh kok iso duwe anak? Kan sing lumpuh kakinya. Lah ya, apa? <silence> Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan pernah kehilangan keyakinan pada do. Ah, hatinya nyun sewu ketika pengajian kayak gini ya Allah. Saya niatkan ya Allah pagi ini berkumpul dengan orang-orang banyak agar doa saya cepat engkau kabulkan. Wayai kayak gini, wayai kayak gini. Wayai kados ngeten. Momentum seperti ini. Momentum seperti ini manfaatkan sebaik mungkin sedoyo ya, semua hajat-hajat keluarkan. Ya Allah, kalau pengen soge, Ya Allah, anak saya nakal. Ya Allah, bojo kula ndablek. Gak apa-apa, Bu. Tokno semuanya. Tokno itu apa? Keluarkan semuanya. Tapi jangan keras-keras, Bu. Wayain ndonga bareng-bareng. Ya Allah, bojo Jadi jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa, hatinya ati nekudukan telanggo negusti. Allah gumantil ati lan pikiran merasa ing badan sik Mas eh pas solawatan nggih oh jek arek ta he cili padha oh, Bu jenengan tapi luar biasa harus bangga Bu harus bangga bahwa apa yang nyon sewu tingali yang mendominasi sebelah sana iki arek cuwilik-cilik. Oh, Tepuk ya tangan. Ngomong Mungkin ala Muhammad. Mugi-mugi barokah pengawasan iki sedoyo yang sodakoh diparingi Allah soge. Yeah. Pengen soge kape Wong soge Kak kira diarani wong soge nek gak ana wong maran. Jadi ndak bisa, Bu. tetap persinya masing-masing. Semua harus disyukuri sudah ngisi semuanya, Bu. Sudah? Ini gimana? Sudah apa lanjut? tenang nih Bu. Jenengan masih kuat? Berarti ini terus? Uh. Oh, Geng -geng -geng. Pantes kiai umur e sing dawa, Bu. <laughs> Allahumma ala Muhammad. Mugi-mugi barokah pengajian sing -se sing sakit-sakit diparingi nang sehati Sing sehat-sehat diparingi tambah sehat badane. Sing wonten masalah muga-muga ilang masalahe. Sing lara udun muga-muga ilang udune sing loro moto muga muga nang ilang eh hey, nih <tuh> jadi nyon sewu bu jenengan kalau ingin doanya dikabulkan jenengan bisa mendamel resep bisa menggunakan resep ambil dari nama-nama Allah yang bagus nama-nama Allah yang baik itu namanya ah yoranyaut Jaluk sampai jam tuh. Ter... Niki lanjut apa mboten? Nama-nama Allah yang baik itu namanya bisa ambil dari Asmaul Husna. Jadi kalau jenengan berdoa itu bisa misal pengen soge ya fatah, ya rozak, ya fatah, ya rozak, ya, Roza, ya fatah, ya rozak. Seperti itu bu, ya rohman, ya rohim, ya rohman, ya rohim ngoten dicubo anake nakal ya fatah ya rozak ngoten apa napa ambil dari asmaul husna ya rohman ya rohim ya allah engkau maha penyayang engkau maha pengasih kasihi anak anak kami jadikan dia anak yang solih dan so jadi diingat ingat kalau minta rizki ya fatah ya rozak ya fatah Ya Rozak, minta anaknya soleh soliha. Ya Rohman, Ya Rohim, Ya Rohman, Ya Rohim, doa untuk bojone sing selingkuh ya katuto ya bali oh ya katuto. Damel wiritan ge sembayang ya katuto ya bali oh ya katuto ya bali oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoteniku menunjukkan bu, bahwa kulon jenengan tidak boleh bergantung kepada manusia Sekalipun pasangan jangan bergantung kepada manusia Bergantung itu cuma kepada Allah Nyun sewu bergantung kepada pasangan Bergantung kepada manusia Siap-siap kecewa siap. Wah Pasangan yang jenengan ini koyok yok yo ya bojone jenengan koyoyo bojone jenengan sayang kalian jenengan itu karena jenengan tase urip bojone jenengan seneng karo jenengan imergo jenengan tase nek nah, jenengan sampun boten wonten ah, perosokku makanya jangan bergantung kepada manusia bergantung hanya kepada Allah oh, bergantung kepada pasangan sekalipun nyun sewu jenengan kalau lihat mantan anyar mantan anyar ini apa? kemanten baru jenengan kalau lihat kemanten baru wih koyok koyo yoyo yo, yo, oh Masya Allah dunia ini gimana yang di belakang lanjut ya bersama kok oh, iso loh Ala Muhammad maka yang terpenting istighosah kubro ini harus banyak memberikan manfaat harus banyak memberikan perubahan kepada pribadi kula kale panjenengan ngoten ya Bu nge? cuma kepada Allah kula jenengan bergantung jangan bergantung kepada manusia bergantung kepada manusia siap-siap kecewa saya pasti pernah kecewa kepada manusia, jenengan pasti pernah kecewa sama manusia, nggih bu, nge? Sama saya juga pernah kecewa, makanya saya nggak sudah mengurangi berharap, nggak pernah saya berharap kepada manusia kayak acara kayak gini, terus amplopnya ditambahi, nggak berharap saya. Leh, nggak berharap, nggak berharap. berharap, bu. Eh. Hey. Bu, saya kayak gini niat ngaji, Bu. Ikhlas. masya Allah Muhammad. Maka semuanya harus memberikan kebaikan. Nonton ya, Bu, nge? kubro ini semoga memberikan banyak manfaat kepada pribadi kula, kepada pribadi jenengan. Siap, Bu? Untuk selanjutnya ikut istighosah rutinan siap. Siap. Jadi atine kantil langgone Gusti Allah dengan Allah Ih, dengan berakhirnya jangan... lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Oh, 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 oh. eh. eh. Pun sak jam setengah lebih. Oh, 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 oh. Nambah. Wani piro? Bu, jenengan itu nge, masih kuat? Iya, kula yang gak kuat, Bu. <laughs> sampai, sampai coba kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? <tuk tangan> Istighosah kubro, mugi-mugi memberikan banyak manfaat. Ngetan sebelum saya tutup doa, nyun sewu. Bapak, Ibu, Adik jangan ramai sebentar nge. saya mau minta bantuan Barokah Fatihah yang pertama buat almarhum ayah saya, yang kedua buat ibu saya. Datos ibu saya itu sakit setruk sudah tujuh tahun. Kulam buat nopo-nopo minta bantuan Barokah Fatihah. Al-fatihah. Al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah buat kita semua, kangge kita sedaya, mugi-mugi diparingi sehat awake. panjang umure lancar rezekine lunas utange al-fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو ون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب، اللهم اشفي انت الشافي وعافي انت المعافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يوادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وفي يا حميد يا مجيد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركه الفاتحه. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.